rencana reklamasi di Teluk Benua yang akan diuruk untuk menjadi pulau baru ini akan menyebabkan turunnya kualitas lingkungan hidup dan turunnya kualitas kehidupan masyarakat, bukan hanya generasi sekarang tapi generasi mendatang. Jadi pencabutan SK 2138 ini karena desakan masyarakat sipil dan juga gerakan-gerakan rakyat yang menolak ini, menurut kami tidak akan berhenti. Sepertinya penguasa dan pengusaha masih akan meneruskan rencana reklamasi di Teluk Benua seluas 838 hektar itu dengan menggunakan cara-cara lain. Jika masyarakat Bali sebagai masyarakat yang beradab, sebagai masyarakat yang lekat dengan Trihita Karana, sangat mencintai lingkungan, maka penolakan reklamasi di kawasan konservasi Teluk Benua adalah satu tekad yang harus menjadi harga mati. Kami butuhkan adalah keadilan sosial. Kami berdiri di sini menolak reklamasi.